Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara terbaru mengatasi posting ulang di TikTok tidak muncul ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum ke tutorialnya silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Biasanya ada beberapa sebab ya teman-teman untuk kasus posting ulang di TikTok tidak muncul. Coba kita pakai cara yang pertama ya teman-teman. Biasanya kita itu di Play Store ya teman-teman. Nah, di bagian Play Store sini teman-teman belum mengaktifkan atau belum update TikToknya. Nah, kalau ini kan sudah update ya teman-teman. Nah, kalau belum itu update. Nah, coba di-update terlebih dulu karena fitur-fitur terbaru itu di bagian sini. Nah, fitur-fitur barunya. Nanti kalau di-update akan dapat fitur posting ulang ya, teman-teman. Nah, jika masih belum, kita pakai cara yang kedua ya, teman-teman. Nah, cara yang kedua itu kita ke pengaturan, contoh kayak gini, ditahan, lalu ke informasi aplikasi. Nah, di bagian sini coba teman-teman paksa berhenti ya teman-teman, ini aman. Kita coba paksa berhenti di sini, langsung kita paksa berhenti. Nah, bentar, masih nunggu. Nah, nanti kalau sudah dipaksa berhenti, kalau kita buka tetap tidak ada, teman-teman bisa pakai cara yang ketiga ini. Biasanya cara yang ketiga aman ya teman-teman, aman, masih aman data-datanya. Cara yang ketiga itu teman-teman matikan handphonenya. Nah, contoh seperti ini, dimatikan. Setelah itu daya matikan. Nah, klik matikan daya lalu matikan. Setelah dimatikan coba nanti dinyalakan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pakai aja. Nah, perlu diingat biasanya yang dapat fitur posting ulang itu TikTok biasa ya teman-teman. TikTok Lite belum bisa ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.